Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ya, selamat siang Tribuners, saat ini saya sedang berada di sepanjang atau di titik rel kereta di wilayah Kampung Bayam, di mana saat ini sedang dilakukan pembongkaran bangunan liar, bangunan semi permanen di sepanjang rel yang merupakan lokasi Kampung Bayam dan berdekatan dengan Stadion Jakarta International Stadium.